yang sedang kau lakukan? Ya, penangmu lepas. Jadi? Aku ingin menariknya. Jika aku membiarkanmu menarik benangnya, kau akan membiarkanku membaca buku ini? Baiklah, selesaikan. Mana bajuku? Aku malu. Silakan duduk, Pak. Aku akan datang sebentar lagi. Bilikku yang paling berharga, kecuali tentu saja untukmu, cintaku. Penghargaanku dengan tidak menghargaiku. Tidak. Wah, $1. Aku meminta pengembalian uang. Apa masalahnya di sini, Tuan? Ada rambut di supku, dan aku meminta pengembalian uangku sekarang juga. Itu bukan sembarang rambut, Tuan. Itu adalah dari ubur-ubur spesial untuk menambah cita rasa. Dan itu hanya dikenai tambahan biaya $100 juta. Tampaknya agak selangit, tetapi sungguh, 100 juta itu sangat sedikit untuk orang kaya seperti aku. Sudahlah, aku juga tidak terlalu lapar. Apa ada yang memesan rasi taksi? Aku suka benang. Selamat ya. Tidak ada baju yang baru seperti ini. Wow, lupa label merek. Aku mendapatkannya. SpongeBob. Maaf, Sandy. Tidak ada yang mengalahkan kasmir. Wow, meskipun agak hangat untuk memakai sweater. Bisa aku bantu? Tidak. Ayolah. Ayo, kita lihat apakah SpongeBob bisa melakukan hal ini. Ya ampun. Patrick, hai. Ada sesuatu di milikmu itu. Penyusup terdeteksi.
Plankton? Itu namaku. Sebenarnya, aku Plankton versi Karen. Kau tahu bagaimana dia ingin melihatku. Oh, kau memiliki mata yang indah. Lebih baik kita bergerak. Pusat kontrol kemarahan dihapus. Pusat kita hancur. Tuan Krabs, apa itu kau? Itu Krabs versi Karen. Hei, terlihat bagus. Aku benci semuanya. Begitulah cara Karen melihat Squid. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki, rias wajah. Hei, apakah Karen memiliki aku versi dia di sini? Wup-wup, geng-geng. Wup-wup, geng-geng. Wuh, itu baru keren. Penyusup di bagian B, hilangkan. Benar-benar menyusahkan. Demi jaring Neptunus, yang mana dari kalian SpongeBob yang asli? Twing, kau. Aku harus menggunakan semua kekuatan perhitungan komputer yang aku miliki untuk menyelesaikannya. Any, many, minimal. Dadar, twing-twing, dadar, twing-twing. Oh, tidak. Aku pikir aku menghancurkan SpongeBob yang salah. Dada, twing twing. Bagaimana penampilanku? Menakjubkan. Oh. Virus yang rakus. Masih ada waktu untuk menyelamatkan Karen. Gunakan ini. Kau duluan. Apa aku sudah benar? Kau hebat! Tapi kupikir kau bisa gunakan sedikit dorongan. Oke, giliranmu. Semua tergantung padamu, SpongeBob. Kau harus menyelamatkan Karen. Tidak! Apa maksudmu tidak? Maksudku? Oh, sayang, mungkin kita harus memperlambat dan menepi. Sayang, cintaku. Tidak mungkin, Frankie. Ini aku dan kau, Amigo. Woo-woo! Hotdog, ayo menari! Woo-woo! Plankton, aku berada di ujung memori Karen. Dia harus membuat lebih banyak kenangan. Aku butuh ruang untuk berlari. Apakah aku mengejar dia cukup untuk sebuah kenangan? Oh, aku khawatir. Aku selalu akhiri dengan satu ekstra. Oh, kau pasti lapar. Itu sebabnya kau memakan Karen. Aku selalu lapar. Kau virus kecil jelek menjijikan. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Bob, aku memutuskan untuk menarikmu keluar. Kita akan menghentikan operasi yang menyelamatkan Karen. Aku menangkap virusnya. Lihat. Ini dia kawan kecil. Virus akan butuh 300 tahun untuk mengunyah jalannya melalui sandwich ini. Sayang, kau baik-baik saja. Tidak, aku masih mengigau. Tapi aku suka itu. Baiklah cerobong asap, bersiaplah untuk disapu. Di sana kau rupanya. Seperti baru.
kekuatanmu. Baiklah, SpongeBob, saatnya kembali turun. Jadi aku bisa memotong gajimu karena membuang-buang peti itu. SpongeBob, kau tahu aku pikir aku akan tetap di sini sebentar. Ini hari yang indah. Omong kosong, nak. Sebaiknya turun saja. Aku baik-baik saja. SpongeBob, sebaiknya kau turun dan datang ke sini segera. Jangan khawatir, akan kuturunkan dengan penemuan terbaruku, sesuatu yang bisa diperpanjang. Aku tinggal menekan tombol ini dan wow! Maaf, belum menyelesaikan semua kekusutannya. Kau tahu lah, awalnya aku kira kau hanya pecundang payah, cengeng, dan juga konyol. Tapi restoran atapmu banyak pelanggan yang datang ke sini, membuat bisnisku melambung tinggi. Kuharap kau bisa membujuk Squidward untuk bergabung. Akhirnya tempat ini memiliki kelas. Aku bisa menikmati bekerja di sini sekarang. Sepuluh peti lagi, SpongeBob. Baik, Tuan Krabs. Uangku. Oh, Jan, tapi kita kan di bawah air. Tunggu, jangan pergi. Hujan gerimis tidak menyakiti siapapun. SpongeBob, kita kehilangan mereka. Lakukan sesuatu. Baik, Pak. Benar-benar biasa. Itu bagus sekali, nak. Iya, itu bagus sekali. Tetapi sekarang setelah kita tidak di luar, aku mulai bosan. Ayo kita pergi ke sana. Tunggu! Kalian tidak akan bosan kalau ada tarian. Hore, kita tidak di atap lagi. Kau tahu, setelah semua tarian dan pesta hari ini, besok akan terasa seperti memulai bisnis baru. Dan aku menantikan untuk masuk ke lantai dasar bersamamu. Apa sudah waktunya pulang? Sekarang di tanganku. Sekarang dia ada di tanganku. Wupi. Kau akan terlihat bagus kalau dipasang di dindingku. Tangkap dan lepaskan, Sandy. Ya, dia lebih payah dari kertas sandwich. Hey, yang ini gemuk seperti kutu. Kena kau. Ubur-ubur ada di sini 1 menit lalu. Ini tidak seperti mereka. Mereka jadi malu. Aku kira mereka sudah muak dengan permainan membosankan ini. Masuk ke sini.
Ya, SpongeBob. Bagaimana kabarmu, teman kecil? Jadi itu yang kau ingin mainkan? Aku menangkap dan melepaskan. Melepaskan dari kebebasan mereka. Hei, halo-halo Jelly. Kau keberatan? Lebih mudah dari menyelinap di prosotan lumpur. Oke, aku tahu. Tangkap dan lepaskan. Tidak ada yang lebih lagi dari permainan ini. Apalagi yang kau inginkan? Ya, itu sudah sempurna. Aku punya ide bagaimana kita bisa menendang menjadi lebih menyenangkan. Hei Sandy, aku benar-benar tidak berpikir kita perlu menendang. Makanan ikan Frankenstein. Oh, ini pasti menyenangkan. Mereka sekarang bergaji ubur-ubur pas. Hei, seharusnya kau masuk ke dalam sini. Aku seharusnya tongkat berjalan. Hei Nelly, lumpur-lumpur yang kecil. Sebuah hobi yang menenangkan. Terima kasih Super Sandy. Selamat datang di Rodeo Ubur-Ubur. Kena kau jelek. Hei, itu bukan cara kita melakukannya. Lanjutkan. Lepaskan ubur-ubur itu, SpongeBob. Dia milikku. Oh, kau benar-benar jadi milikku. Tidak, nggak salah, maaf. Kau keluar. Pergilah mandi. Waktunya bersih-bersih musim semi. Apa yang kau buat, ikan debil? Ya, Krabby Patty tentu saja. Ya, kau mencoba meracuni kami, ya? Berhenti bermain-main dan masak sesuatu yang bisa dimakan. Wah, itu tidak mungkin. Semua orang suka Krabby Patty. Tempat terbaik yang aneh macam apa ini? Tidak ada kemalasan di siang hari. Krabby Patty tidak kotor. Pasti ada sesuatu yang mereka suka di sini. Tidak. Lihat di sini, peti malam. Sekarang kau bisa mengatasinya. Apa, peti malam? Pasangan, teman-teman.
Serahkan molanya. Selamat sore, Tuan. Selamat datang di Krusty Krab. Berikan aku semua uang. Ya, selalu senang bisa membantu sesama. Pinjaman? Aku tidak ingin pinjaman. Aku nelayan. Aku merampok tempat ini. Ya, itu benar-benar tidak ramah. Aku tempatkan di bawah penangkap kaki goreng. Oh, benarkah? Aku mendapatkanmu sekarang. Tidak secepat itu. Sepertinya kaitnya ada di sirip lain sekarang ya. Jangan khawatir teman-teman, aku telah menangkap pelaku kejahatan. Apa yang sedang kau lakukan? Kayak menangkap penjahat. Dia bukan penjahat, dia bekerja di sini. Dia merampok kami setiap malam. Ini tradisi shift malam. Oh, tradisi malam. Maaf soal itu ya, Tuan Nelayan, Pak. Maaf. Jangan khawatir, benda kuning kecil. Kau punya beberapa keterampilan memancing yang kejam. Salam hormat. Kau sendiri tidak terlalu buruk. Perhatian, mari kita sambut anggota baru shift malam ini. Siapa namamu sekarang? SpongeBob SquarePants. SquareBob SpongeBob. Cukup dekat. Peti malam untuk semua orang. Aku yang traktir. Waktu istirahat. Sudah. Aku kembali. Barry. Terima kasih telah membantu, SpongeBob. Oh, itu bukan apa-apa. Aku merindukan kalian. Datang dan kunjungi kami segera, sayang. Kami di sini setiap malam. Apa yang kau lakukan sepagi ini, nak? Kau, aku membantu shift malam. Shift malam? Kita tidak memiliki shift malam. Pasti kau mimpi buruk, nak. Kau yakin membuat ini dengan benar? Itu terlihat sangat aneh. Apa maksudmu? Kita sudah mengikuti cetak biruku. Selain itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita hanya perlu melewati sesuatu perlombaan cepat menuruni bukit kecil yang sangat mematikan, curam, dan sangat menakutkan. Kau menyebut itu kereta balap, lebih mirip perahu lama ke Peluk Kefil. Kita mulai pembuat keributan. Plankton, apa yang kau lakukan? Ketika aku mendengar pangganganmu menjadi taruhannya, aku harus ikut lomba ini. Jika ada sedikit noda daging di sana, formula akan menjadi milikku. Ah!
siap membuat onar. Potong rem kita, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus memanggil orang tua mereka. Tidak, Tuan Krab. Kau tidak dapat memenangkan permainan anak-anak dengan berpikir seperti orang dewasa. Kau harus berpikir muda. Kau benar sekali. Kita harus menggali jauh ke masa kecilku. Terlalu jauh ke belakang, Tuan Krab. Lihat ini. Aku mempelajarinya saat aku bermain skating. Buat Tuan Krabs, aku tidak tahu kau bisa melakukan itu. Hei, aku punya rencana. Tahan! Ayo cepat sambungkan! Ayo cepat, SpongeBob! Apa yang menahannya? Maaf, Tuan Krab. Tanganku berkeringat saat aku menghadapi kematian. Lihat. Hentikan trik sulapnya. Ayo sambungkan! Aku menang. Jadi, setelah berpikir cepat dan balapan, aku memenangkan kembali pangganganku. Aku menatap mata anak-anak itu dan berkata, aku memiliki jalan-jalan ini. Jangan kembali lagi ke restoranku sampai kau punya uang. Orang dewasa berkuasa. Hey, apa yang terjadi? Apa mereka bisa mengalahkan kita kali ini? Ini dia gerobak lagi. Hentikan itu, Boyo. Terima kasih, Tuan Krab. Tidak semua orang akan memberitahumu. Sekarang aku ada di mana? Mungkin ini jalan keluarnya. Apa kau siap untuk menjadi gila untuk beberapa hoki, ho, ha? Oh, yeah! Yahoo! Mungkin ketiga kalinya. Iya. Mungkin berada di bulan bukan sesuatu yang buruk. Bagaimanapun, SpongeBob berada lebih jauh 238.000 mil dari sini. Bulan adalah wilayah tanpa SpongeBob. Dan disinilah aku pria di bulan. Bulan! Oh, apakah seseorang mengatakan pria di bulan? Halo, kehidupan cerdas. Bagaimana dengan kecerdasan rata-rata? Aku setuju dengan akal sehat. Jejak kaki yang cerdas. Kehidupan cerdas. Aku tidak begitu yakin. Jika mereka cerdas, mereka akan makan Krabby Patty ini. Bicara tentang makan. Kau benar. Saatnya makan siang. Maukah kau mengambil makan siang yang sudah kusiapkan? Tentu saja. Panggil saja aku makan siang, Bob. Tekan tombol yang berlabel makan siang. Tak
ada SpongeBob, tak ada SpongeBob, tak ada SpongeBob, SpongeBob. Wow, ini mungkin sisi gelap bulan. SpongeBob, apa kau di sini? Tidak ada SpongeBob. Perasaan aneh tiba-tiba datang padaku. Mungkinkah kalau aku senang? Makan siang? Di mana makan siang? Oh, itu dia. Bersiap untuk meluncur. Oh, tidak. Jangan. Jangan luncurkan. Makan siang. Sandy, hey Nona, aku hanya akan lari kembali ke rumah. Aku lupa kacamata bacaku. Tidak apa-apa, SpongeBob. Ini salahku meletakkan tombol peluncuran dan makan siang begitu dekat. Oh tidak, bulan ditarik keluar dari orbit biasanya. Itu bisa membawa bencana pada pasang surut bumi. Air agak kering hari ini. Ayo, Sandy, kemarilah. Itu semua benar, Scott. Kita hanya harus mencari cara untuk kembali ke bumi. Tapi, Sandy, kami mendengar tawa yang aneh datang dari sana. Hah? Huh? Squidward, kau adalah pria di bulan. SpongeBob. Hah, tentu saja. Mengapa tidak? SpongeBob? Oh, seharusnya aku tahu kau ada hubungannya dengan ini. Santa Claus. Ya, Santa, kau tahu pepatah kemana SpongeBob pergi? Aku tahu, masalah mengikuti. Tadi aku mengatakan tawa mengikuti. Tuan Claus, sedang apa di sisi kegelapan? Sisi gelap bulan adalah tempat yang cukup gelap untuk ku tidur. Aku tidur seperti seorang bayi, memandangi gula-gula. Lalu bocah nakal ini datang dan menabrak keretaku dan membangunkanku. Ya, aku rasa aku tidak mendapatkan apa-apa untuk Natal lagi. Berhasil. Bukankah itu indah? Apa yang ada di dalam Squidward? Squidward dengan nama lain akan... sampai di mana aku tadi? Oh ya, aku tahu. Squidward menari cepat, bergerak dengan sangat anggunnya, dan... Oh, sudah cukup! Bisakah kalian geram? Diam! Oh, lihat yang mereka lakukan pada rumahku yang indah. SpongeBob, bisakah kau berhenti memberi makan kerang itu? Kenapa, Squidward? Karena mereka membuatku... Mungkin aku memberi makannya terlalu banyak. Hei, itu milikku. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Tidak benar mencuri makanan orang. Jangan khawatir, aku melihat bahwa kita saling memahami sepenuhnya. Tidak, kerang nakal. Maaf, Pak. Apa yang dia lakukan? Aku tidak bisa pergi begitu saja. Mereka harus ikut pergi bekerja. Ayo, kerang. Aku baru saja bersih. Ingat, tidak boleh mencuri makanan. Jadilah kerang yang baik sementara aku bekerja. Ah,
Ini gawat. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana semua kerang ini masuk ke dalam? Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka menculik Krabby Patty orang. Kau pikir apa yang mereka lakukan di sini? Mencuri Krabby Patty orang. Ini membuatku rugi. Sekarang bawa mereka keluar dari sini, nak. Sekarang. Jangan nakal. Jangan meludahkan mutiara pada Tuan Krab. Mutiara? Jangan khawatir, Tuan Krab. Aku akan membawa semua kerang itu keluar. Jangan seperti itu, SpongeBob. Kenapa buru-buru? Bukankah baru saja kau memberitahuku untuk membawa kerang keluar dari sini? Kau lupakan pelanggan. Jika kerang ini terus meludahiku dengan mutiara, aku akan kaya. Kerang yang baik. Kerang yang baik. Maksudku, kerang nakal. Kerang paya. Kerang bau. Aku harus mengeluarkan kerang dari sini. Ikuti aku, kerang. Tunggu, SpongeBob. Kembali dengan kerang payah itu. Aku akan membuat mereka lelah. Mungkin mereka jadi baik. Satu musim kemudian. Kehidupan kerang adalah yang terbaik. Dingin di luar, pasti sudah musim gugur. Aku benci mengatakannya, tetapi ini waktunya bagi kalian semua terbang pulang ke iklim hangat. Jangan bersedih, kita akan saling bertemu tahun depan. Aku janji, sekarang pergilah. Lingkaran kehidupan. Ya, aku rasa aku harus kembali ke rumah. Ya, aku butuh waktu sepanjang musim, tapi akhirnya bersih juga. Kerangnya, mereka kembali. Tunggu, Squidward, ini aku. Kolam air liur. Apa yang aku lewatkan? Jadi, biarkan aku meluruskan ini. Mengerjai plankton akan membuatku merasa lebih baik. Bertarung perangkat lunakmu, itu pasti. Sekarang, ayo kita kerjain mereka. Wak. Siap? Krabs, jika aku tidak dalam masa percobaan, aku akan memanggil polisi. Plankton, penisisir tua, aku sudah dapat kabar baik. Aku akan tinggalkan kota dan kembali ke Neferi. Jadi aku memberimu rahasia formulaku. Apa? Bagaimana aku tahu ini bukan jebakan? Oh, kau membuatku melakukannya. Ini adalah hadiah selamat tinggal. Aku akan mengeluarkannya dari brankas dan menemuimu di kelas tinkler. Aku akan menemuimu di sana, Eugene sayang. Kupikir dia percaya. Ayolah. Aku datang. Plankton, kau sudah mengganggu tidur cantikku. Hai, Eugene, aku hanya akan mengambil formulanya dan langsung pergi dari sini. Langkahi dulu bayangku. Apapun yang kau katakan, Welcho. Sandy, aku merasa jauh lebih baik. Teman, kami.
ya aku datang. Ada yang bisa aku bantu? Halo Tuan SpongeBob, aku datang kemari hanya untuk memberi musim. Selamat. Terima kasih ya, sudah izin mengemudiku. Dan kapal barumu. Kapal baru. Apakah aku bermimpi? Tidak, itu nyata. Lihat aku semuanya, aku mengemudi. Aku sedang mengemudi. Aku sedang mengemudi. Aku sedang mengemudi. Kau yang penyetir. Aku sedang mengemudi. Aku sedang mengemudi. Aku sedang mengemudi. Aku tahu. Mari kita buat jalan benar-benar bergelombang. Itu lubang. Wow, kawan, tenanglah. Sudah saatnya kita biarkan SpongeBob masuk dalam lelucon. Baiklah, aku akan memberitahunya. SpongeBob, SpongeBob. Kita harus hentikan keretanya, teman. Nyonya Puff. Oh begitu. Jadi kalian memainkan lelucon pada aku ya. Aku suka lelucon. Mereka semua mirip Patrick. Bagaimana kita akan menemukan batumu? Tenang sobat, aku akan tahu itu ketika aku merasakannya. Mungkin ini. Bantu aku. Bukan. Bukan ini. Mungkin saja yang ini. Bukan, ini juga bukan. 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 Ini dia. Ini batuku. Selamat ya. Sekarang ada masalah biaya. Bicara padanya. Ini dia. Terima kasih, SpongeBob. Sampai jumpa di rumah untuk Mermaid Man. Aduh, Patrick, bisakah kau memberi ketumpangan? Sandy, aku buru-buru karena Mermaid Man akan mulai. Ini tidak akan lama. Blister akanku membuat lubang seukuran kacang di kubahku. Bisa kau tempelkan jarimu sementara aku pergi mengambil alatku? Ya, aku tidak punya banyak waktu. Terima kasih, segera kembali. Aku tidak sabar menunggu selama itu untuk melihat episode yang baru yang hilang malam ini. Oh, tentu saja. Tidak ada penggemar sejati yang mau ketinggalan itu. Tidak untuk apapun. Baiklah, SpongeBob, aku siap untuk apa? Sudah cukup, tidak ada lagi gangguan. Aku akan... Boyo, kau harus membantuku menyortir uang kecil. Tapi Mermaid Man... Terima kasih, nak. Jangan sampai ketinggalan. Tidak mau ketinggalan. Taburkan. Tapi Mermaid Man. 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 Ya, mungkin aku telah melewatkan siaran langsungnya, tapi setidaknya aku sudah memilikinya di dalam kaset.
Di mana aku meletakkan kunciku? Apa aku meninggalkan di atas meja lagi? Rekaman aku, sodaku, popcornku, mermaid manku. SpongeBob, kenapa menangis? Aku sangat sibuk membantu semua orang sehingga aku melewatkan mermaid manku dan berneka boyku. Tidak merekamnya dan sekarang aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Baik, dengar. SpongeBob sudah membantu kita puluhan kali, tetapi kita sangat tidak membantunya hari ini. Sekarang, mungkin kita sudah memanfaatkan kebaikannya, tapi aku punya rencana untuk memperbaikinya. Bantu aku, Barnacle Boy. Aku tergantung dari tebing ini. Dan lihatlah, aku juga tergantung di tebing ini. Kita dalam bahaya. Kau harus menyerah selagi bisa, Mermaid Man. Kau belum pernah dengar, Kapten Orang Kikir? Aku tidak akan menyerah melawan. Dialognya. Kejahatan. Hebat. Ya, terima kasih ya.